sintetis untuk pekarangan rumah, mengapa tidak? Rumput sintetis selain untuk menghijaukan pekarangan rumah dan taman depan, taman belakang, rumput sintetis bisa untuk tempat lesehan dan tempat bermain anak. Ingin tahu caranya bagaimana? Bentar dulu, intro. Proyek kali ini kami bekerja sama dengan Garda Ayu untuk mengubah pekarangan depan rumah dari yang semula tanah menjadi seperti ini. Yang semula tanah gembur agar bisa menjadi taman yang bisa dibuat lesehan santai. Tapi tuan rumah ingin tetap menyediakan tanah atau lahan agar mereka bisa meneruskan hobi berkebun di media yang kami sediakan. We'll be right back.
biasa. Biayanya lebih sekitar 10 kali lipat dari harga rumput biasa. Tapi rumput sintetis tidak memerlukan maintenance yang ribet seperti rumput hijau, karena dia tidak memerlukan potong, nyiram, memupuk, dan kebutuhan sinar matahari. Selain itu, rumput sintetis bisa untuk selain sehat dan tempat bermain anak, karena tidak akan menimbulkan iritasi dan gatal-gatal pada kulit. Jadi, sangat aman untuk bermain anak. Konklusinya, rumput sintetis memang lebih mahal, tapi maintenance-nya hampir tidak ada, nol. Pertimbangan-pertimbangan ini mungkin bisa jadi patokan sebagai teman mau mempertahankan rumput hidup atau mau ganti ke rumput sintetis. Mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih sudah menonton.